wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Usman. Saya Reni Diana II. Saya Mistawati Sunil. Kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Pada praktek coaching ini kami akan berbagi peran sebagai coach, coachee, dan penonton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam Ibu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu. Cerah, ceria seperti mentari siang ini ya. Apalagi saya bersama dengan Ibu Mita. Nanti kan kita mau membahas tentang bagaimana kondisi kita nanti, kemudian rencana Ibu Mita nanti. Menurut Ibu, apa target nanti Ibu melaksanakan coaching? Berarti prioritas utama Ibu, kalau saya tidak salah dengar tadi, Ibu ingin mencari solusi bersama Ibu ya. Terkait pendaftaran lomba pidato bahasa Inggris ya Bu? Iya. Oh iya baik. Berarti Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan untuk mengambil potensi dari coachnya Ibu? Iya, betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu siapkan ini dapat membantu si coach dalam menggali potensi yang dimilikinya. Insya Allah. Nah, menurut Ibu nanti penguatan apa yang akan Ibu lakukan kepada coach? Jadi penguatan yang akan saya lakukan nanti, yang pertama saya akan saya yakin dengan persiapan-persiapan yang Ibu lakukan bisa memperlancar proses coaching nanti besok ya Ibu? Iya, betul. Baik Ibu Mita, kalau begitu saya rasa Ibu sudah sangat siap ya. Sampai jumpa besok hari, semoga semuanya lancar. Insya Allah, amin. Saya pamit dulu Ibu Mita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Mia, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Sebelumnya sedang apa? Saya sementara berpikir ini Bu, soalnya ada kegiatan lomba. Oh begitu. Iya memang kemarin sempat saya dengar ada lomba tidak ada bahasa Inggris. Tapi saya lihat Ibu Mia belum mendaftar ya. Kira-kira apa masalahnya? Iya betul Bu. Sebenarnya masalahnya sih karena saya belum merasa percaya diri Bu untuk mengikuti lomba tersebut. Terima kasih ya Bu Mista karena sudah memberikan perhatian untuk saya. Iya sama-sama. Saya hanya ingin tahu dari percakapan kita ini inti apa yang ingin Ibu sampaikan. Saya ingin ada solusi Bu agar saya nantinya memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti lomba nanti. Berarti pas masalah ini tentang kepercayaan diri ya? Iya. Saya ingin tahu lagi masalahnya? Tidak ada Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan kendala apa bagi Ibu Mia sehingga Ibu Mia belum mendaftar untuk lomba yang penting. Oh iya Bu, jadi Ibu, saya itu merasa takut gagal dan saya juga takut nantinya di kegiatan lomba ini saya tidak dapat mendapatkan hasil yang baik dan tidak dapat juara seperti itu. Jadi Ibu Mia masih merasa takut ya. Nah sekarang
saya belum tahu kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk ini. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu Mia apa sih prioritas utama yang sebenarnya sih? Saya sudah mulai berpikir bahwa prioritas pertama yang harus saya lakukan itu tentunya karena saya kan tidak memiliki keterampilan dalam menulis. Jadi saya sudah berpikir bagaimana kalau saya itu khusus saja Bu, khusus bahasa Inggris. Kemudian saya juga nantinya akan coba-coba saya lihat di YouTube dulu bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris yang baik, kemudian penggunaan katanya, pengucapannya mungkin seperti itu Ibu. Jadi menurut Ibu Mia apa yang menjadi prioritas agar persiapan Ibu Mia itu bisa terkait? Yang menjadi prioritas saya tentunya saya dari mulai sekarang ini Bu sudah harus membuat satu langkah ya. Misalnya dengan tadi yang sudah saya katakan, mungkin saya dalam satu dekat ini akan membuat khusus silat Bu, karena lomba ini kan sudah di depan mata. Jadi mungkin saya akan membuat khusus silat bahasa Inggris. Jadi menurut Ibu Mia langkah-langkah itu sudah tepat ya Bu Mia? Kalau menurut saya sih Bu sudah tepat ya, karena dengan mengambil khusus itu kan nantinya saya yang tadinya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik nanti akan terbantukan dengan khusus ini Ibu Mia. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Mia lakukan selain ini? Saya kebetulan memiliki teman Ibu ya. Kebetulan dia dalam guru bahasa Inggris juga. Nah nanti saya akan menghubungi dia. Saya juga mungkin saya akan berdiskusi dengan beliau sambil khusus-khusus juga, karena beliau itu kan guru bahasa Inggris, tentunya dia punya kemampuan dalam bahasa Inggris. Bagus sekali apa yang Ibu Mia akan lakukan. Namun saya akan bertanya lagi, apakah dengan cara ini bisa membuat Ibu Mia percaya diri? Iya Bu, saya yakin kalau saya sudah melakukan langkah-langkah ini mungkin kepercayaan diri dalam diri saya itu mungkin akan ada dalam langkah-langkah ini. Coba Ibu Mia ceritakan kembali inti dari percakapan kita pada hari ini. Baik Bu, intinya di sini Bu dalam menghadapi lomba pidato bahasa Inggris ini tentunya hal yang harus saya lakukan mungkin yang pertama saya harus mengambil khusus silat bahasa Inggris, kemudian yang kedua Bu mungkin saya akan mencari referensi-referensi lain misalnya dari YouTube, kemudian juga ada kaset-kaset yang tentang pengucapan bahasa Inggris mungkin akan saya download atau bagaimana dari YouTube, kemudian saya juga akan menghubungi teman saya yang tadi itu yang guru bahasa Inggris, saya akan mencoba terima kasih. Bagus sekali sudah apa yang disampaikan. Saya berharap bagaimana hari ini bisa membantu Ibu untuk menjadi guru yang percaya diri dan mengikuti lomba, khususnya lomba pidato bahasa Inggris ini. Alhamdulillah Ibu Mita, luar biasa sekali coachingnya tadi. Saya lihat bisa mendapatkan solusi bersama. Terus saya lihat juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian responnya juga baik, sehingga Ibu Mia tadi bersemangat untuk mengeluarkan apa yang ada di hati dari Ibu Mia. Iya, Alhamdulillah Nah, menurut Ibu, alur tirta yang sudah Ibu lakukan tadi secara garis besar, apa saja Ibu? Alhamdulillah tadi saya sudah menerapkan alur tirtanya. Itu yang pertama sudah menanyakan tujuan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Mia. Kemudian
menjawab itu yang sudah terjadi tadi di percakapan. Alhamdulillah. Iya, saya lihat juga tadi masalahnya itu ya belum percaya diri ya. Iya, belum. Kemudian karena tidak mendapat juara, tapi ada solusi tadi di tempat bersama, dia akan mengikuti kursus, juga berdiskusi dengan teman. Iya, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali karena coaching kita hari ini berhasil ya, Bu Minta ya. Ibu Minta sudah hebat sekali. Kalau begitu Bu, saya pamit ke kelas dulu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Minta. Ya, sampai jumpa Bu. Ya. Halo, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Ibu Nia. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Nia. Oh iya. Hari ini Bu akan melakukan coaching pada Ibu Nista ya? Iya, insya Allah siang nanti. Oh iya. Coachingnya tentang pelaksanaan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya? Iya, pelaksanaan supervisi dari Ibu Nista. Boleh dijelaskan Bu persiapan yang sudah Ibu lakukan? Insya Allah saya akan menerapkan alur Tirta, saya akan menanyakan tujuan dari Ibu Nista, kemudian saya akan mengidentifikasi kalau apa saja menjadi permasalahan dari Ibu Nista, dan semoga dengan langkah-langkah tersebut bisa mendapatkan tujuan atau solusi yang diharapkan. Baik Bu Edi, jangan lupa juga ya diperhatikan tentang tiga kompetensi coaching Bu ya. Oh iya. Baik itu tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan hati, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian jangan lupa juga itu yang utama Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya baik. Iya, baik Bu ya, selamat bekerja Bu Reni. Iya, terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih bantuannya ya. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Bu Nista? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Reni. Apa yang ingin Ibu ceritakan pada pertemuan kita kali ini? Iya, pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang persiapan saya menghadapi supervisi akademik Bu. Jadi saat ini Ibu sedang sibuk dengan persiapan supervisi akademik ya? Iya Bu Reni. Menurut Ibu, apa yang Ibu inginkan di akhir percakapan kita kali ini? Oh iya, di akhir percakapan ini saya inginkan adalah saya bisa menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan supervisi akademik ini. Dan berharap persiapan supervisi akademik ini selesai sesuai dengan. Baik, kapan pelaksanaan supervisi akademiknya Ibu? Kemarin itu Ibu Kepala Sekolah telah membagi jadwal. Kebetulan pelaksanaan supervisi akademik ini sudah dibagi oleh pengawas per wilayah. Jadi kami khususnya wilayah Tapakulau itu mendapatkan jadwal minggu kedua Bu. Jadi sejauh ini apa yang sudah Ibu persiapkan dalam menghadapi kegiatan supervisi? Sejauh ini saya sudah persiapkan sekitar 50% ya Bu. Karena kemarin itu kami sebelum masuk tahun ajaran baru, kami guru-guru TK itu sudah melakukan pertemuan yaitu di KKG. Jadi di situ kami membahas tentang persiapan untuk pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi yang sudah kami persiapkan itu seperti penyusunan program tahunan, RPPM, dengan program semester dan silabus. Itu yang sudah sekitar 50%. Selain perangkat pembelajaran, menurut Ibu apa lagi yang perlu dipersiapkan? Iya Bu, menurut saya selain perangkat pembelajaran, tentunya pada saat supervisi itu kan bukan hanya perangkat yang akan dinilai, tetapi proses pembelajaran dan suasana pengkondisian kelas. Jadi selain menyiapkan perangkat pembelajaran, saya sudah banyak berlatih bagaimana saya bisa mengajar dengan baik, dan untuk mengkondisikan kelas, saya menata kembali kelas saya agar terlihat nyaman, dan supervisor nantinya bisa nyaman mensupervisi saya nanti. Jadi
apa sih yang membuat berhasilnya pelaksanaan supervisi akademik ini? Tentunya yang membuat berhasilnya supervisi ini, yang pertama itu kesiapan saya dalam menyiapkan segala sesuatu. Oleh karena itu, saya harus fokus Bu ke persiapan supervisi akademik ini. Oke, Bu Mita. Jadi bagaimana Ibu Mita dan teman-teman Ibu bisa fokus? Menurut Ibu, fokus itu apa sih? Iya, Bu. Menurut saya fokus itu adalah mengerjakan sesuatu sesuai target. Jadi saya akan berusaha persiapan ini akan selesai sebelum pelaksanaan supervisi dimulai. Oh iya. Apalagi yang Ibu Mista butuhkan agar Ibu dan teman-teman Ibu bisa fokus? Oh iya Bu, selain saya menyiapkan perangkat pembelajaran dan pengkondisian kelas, saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman Bu supaya kami bisa bekerja sama. Dan kebetulan saya sudah membuat komunitas praktisi di sekolah. Jadi kami itu setiap hari Jumat setelah anak-anak pulang sekolah, kami melakukan pertemuan dengan guru-guru. Di situ kami membahas tentang persiapan perangkat pembelajaran khususnya Bu. Tadi Ibu Mista menyampaikan sudah membuat jadwal ya. Selain jadwal, apalagi yang perlu disiapkan? Jadi saya membuat jadwal terkait dengan persiapan supervisi ini. Kemudian selain jadwal juga, saya sudah melihat video di YouTube bagaimana bisa mengajar dengan baik sehingga supervisi ini bisa berjalan lancar tuh. Berapa lama Ibu mempersiapkan kegiatan supervisi ini? Iya Bu, karena pelaksanaan supervisi ini saya dijadwalkan pada minggu kedua. Jadi saya targetkan persiapannya sudah selesai satu minggu sebelum supervisi ini. Jadi satu minggu ya. Menurut Ibu, mana yang akan Ibu dahulukan di antara persiapan-persiapan yang telah Ibu rencanakan ini? Oh iya Bu, menurut saya yang harus saya dahulukan tentunya adalah persiapan pembuatan perangkat pembelajaran Bu. Karena untuk hal-hal yang ini itu sudah kami selesaikan di kegiatan KKD. Jadi itu dulu yang harus saya selesaikan, kemudian pembenahan kelas. Baik, jadi menurut Ibu yang harus didahulukan itu adalah perangkat dan pengkondisian kelas ya? Iya Bu Mista. Baik Bu Mista, menurut Ibu apa inti dari percakapan kita kali ini? Inti dari percakapan kita kali ini adalah membahas tentang persiapan pelaksanaan supervisi akademik Bu. Dan saya berharap pelaksanaan supervisi ini akan berjalan dengan baik dan bisa kami melakukan kegiatan pelaksanaan supervisi ini berjalan dengan lancar. Jadi harapannya Ibu nanti semua kegiatan atau persiapan ini bisa berjalan dengan baik. Iya benar. Saya pun juga berharap semoga kegiatannya Ibu nanti berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan nilai yang baik pula. Insya Allah, amin Bu. Terima kasih. Baik Bu Mita, karena waktu kita sudah habis, maka kita akhiri dulu percakapan kita sampai sini dulu ya Bu. Iya. Sukses buat Bu Mita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Bu. Iya Bu. Oke, baik Bu Reni, luar biasa ya Bu ya, coachingnya hari ini sangat bagus, kemudian sangat mengena sampai pada titik temu dan solusi yang diberikan. Alhamdulillah. Ya, secara keseluruhan Bu Reni, saya sudah melihat kehadiran penuh dari Ibu Reni selama sesi coaching, kemudian juga Ibu sudah menjadi pendengar yang baik, Ibu menggunakan empati Ibu untuk mendengarkan curahan dari Ibu Mista, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian sambil kita evaluasi ya Bu ya. Iya. Iya. Sebenarnya Tirta yang Ibu lakukan kepada Ibu Mista itu secara garis besarnya apa saja Ibu? Tadi saya sudah menanyakan tujuan yang pertama, tujuan yang diharapkan dari Ibu Mista. Kemudian saya mengidentifikasi sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Mista.
Kemudian saya menanyakan juga jadwal, kemudian bagaimana rencana aksi, sampai kami mendapatkan solusi bersama. Iya, baik Bu. Jadi dari sesi coaching ini Bu, saya membuat rentang skala 1-4 dan saya berikan skala 4 ya untuk sesi coaching antara Ibu Leni dan Ibu Isla. Saya berharap Bu, praktek coaching ini dapat berkesinambungan ya Bu ya, dan bisa digunakan bagi rekan-rekan sejawat dan lainnya yang membutuhkan praktek coaching. Sukses terus Ibu Leni ya. Terima kasih Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Mia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Bista, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Insya Allah besok umur panjang Ibu Mia akan melakukan coaching. Iya benar sekali Ibu Bista, besok insya Allah saya akan melakukan coaching pas Ibu ini. Oke, kalau boleh saya tahu rencana aksi apa yang Ibu Mia akan capai di proses coaching. Saya berharap nantinya di proses coaching itu tentunya Ibu Reni sebagai coach dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahannya di dalam kelas. Oh ya Bu, jadi prioritas utama kalau Ibu Reni saat mengadakan coaching yang utamanya itu mencari solusi bersama ya. Iya. Ya Bu, Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya untuk Ibu ajukan ke Ibu Reni. Iya, benar sekali Bu Bista. Karena ini merupakan praktek coaching, jadi saya menggunakan alur Tirta. Jadi saya menyusun pertanyaannya dari alur Tirta tersebut. Iya Bu, insya Allah. Semoga yang Ibu siapkan dapat membantu si coach dalam menemukan solusi terbaik untuk menghadapi masalahnya. Iya Bu, semoga. Menurut Ibu, penguatan apa yang akan Ibu lakukan kepada coach? Iya, tentunya di akhir percakapan itu saya akan memberikan penguatan kepada Ibu ini. Nantinya setelah saya berikan penguatan-penguatan tersebut, saran atau masukan-masukan, nantinya Ibu ini permasalahan di dalam kelas itu, khususnya dalam menghadapi siswa akan menemukan solusinya. Oh iya Bu. Ibu Mia, saya yakin dengan persiapan Ibu Mia yang Ibu Mia lakukan itu dapat memperlancar proses coaching yang akan Ibu Mia lakukan besok. Baik Ibu Mia, mungkin hanya ini pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa besok ya. Semoga coachingnya berjalan lancar. Baik Bu, terima kasih Ibu. Ya. Bu, saya permisi dulu ya. Iya Bu, makasih. Sama-sama. Kemarin di kelas saya, Ibu. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam Ibu Mia. Silakan duduk. Iya, terima kasih Ibu Reni. Terima kasih ya sudah mau menemui saya. Santai saja. Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu Bu Reni? Iya, gini Bu. Saya ada permasalahan di kelas. Itu salah seorang murid saya, nakalnya minta ampun. Kerjanya itu gangguin temennya. Terus kalau ada teman yang lagi belajar, itu digangguin Bu. Gimana ya Bu? Saya pusing menghadapi anak itu. Baik Bu. Apa yang akan dicapai setelah melakukan sesi coaching pada ini? Saya ingin mendapat solusi. Bagaimana anak ini bisa, apa yang saya lakukan agar anak ini tidak nakal lagi Bu, seperti itu. Baik, selama ini apa yang sudah Ibu Reni lakukan untuk menangani anak ini? Saya sudah menegur anak tersebut, kemudian saya juga sudah memindahkan tempat duduknya dari tempat yang satu itu ke tempat yang lain, tapi tetap saja dia mengganggu teman. Saya bingung apalagi yang harus saya lakukan. Apa Ibu sudah pernah melakukan home visit? Iya, saya sudah pernah mendatangi rumah anak itu. Tetapi sampai dengan sekarang tidak ada perubahan. Begitu ya. Terus tanggapan dari orang tua bagaimana Bu Reni? Kata orang tuanya sih nanti anak tersebut akan dimarahi. Tapi sampai saat ini ya begitu-begitu saja Bu Nia. Baik. Sejauh ini Ibu Reni sudah melakukan restitusi belum kepada anak tersebut? Bagaimana Bu? Restitusi?
caranya gimana ya, Bu? Baik, Bu Reni, saya jelaskan ya. Jadi, proses restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Begitu ya. Apa yang harus saya lakukan ketika merestitusi? Iya, yang Ibu Reni yang lakukan yaitu yang pertama, Ibu Reni harus menstabilkan identitas dulu dari anak tersebut. Kemudian setelah itu, Ibu baru memvalidasi tindakannya. Dan setelah itu, baru Ibu menanyakan keyakinan yang akan dimiliki si anak. Jadi kalau proses validasi itu, Bu, pertama itu Ibu ajak anak ini bercerita dulu dari hati ke hati, seperti itu. Nah, setelah itu, baru Ibu identifikasi kira-kira permasalahan apa yang dialami oleh anak itu. Sehingga dari proses identifikasi ini, Ibu Reni menemukan yang namanya kesepakatan atau keyakinan dengan si anak. Seperti itu. Jadi begitu ya, Bu? Iya. Jadi nantinya si anak ini bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan dan tidak merasa dipermalukan. Seperti itu, Ibu Reni. Oh iya, benar. Jadi, bagaimana selanjutnya, Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Berarti nanti saya akan mengundang dan merestitusi anak tersebut. Saya tidak akan memarahinya lagi di depan teman-temannya. Baik, Ibu Reni. Apakah hanya itu saja? Ada lagi yang akan Ibu lakukan? Insya Allah, secepatnya saya akan lakukan restitusi. Besok saya akan memantau anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut mengganggu temannya lagi, saya akan langsung melakukan restitusi. Iya, baik, Ibu Reni. Semoga apa yang akan Ibu lakukan nanti bisa berhasil ya, Ibu Reni ya. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu Reni? Alhamdulillah ya, saya sudah lega, Ibu Nia, karena telah mendapatkan solusi. Saya rasa cukup sih, Ibu Nia. Baik, Ibu Reni. Jadi Ibu Reni tenang ya, kalau seandainya ada masalah lagi, Ibu jangan sungkan-sungkan ya untuk berdiskusi dengan saya ya, Bu Reni ya. Iya, Bu. Nanti kalau saya ada kesulitan, jangan bosan-bosan ya membantu saya, Bu. Oke, tenang Ibu Reni, saya pasti akan membantu Ibu. Kalau begitu, saya ke kelas dulu ya, Ibu ya. Terima kasih, Bu Mia, sekali lagi. Ya, sama-sama, Bu Reni. Iya. Baik, Ibu Mia. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Ibu Mia sudah melakukan coaching tadi. Bisa mendapatkan solusi bersama Ibu Reni. Saya lihat Ibu sudah memberikan pertanyaan yang cukup berbobot. Kemudian memberikan respon juga yang baik kepada si coach. Bagaimana perasaan itu tadi? Alhamdulillah, saya setelah melakukan coaching ke Ibu Reni, saya merasa senang, Bu, karena saya bisa berbagi dengan Ibu Reni. Iya, Bu. Menurut Ibu Mia, alur cerita yang sudah Ibu lakukan secara garis besarnya seperti apa? Iya, jadi dalam proses coaching ini saya menggunakan alur cerita. Jadi yang pertama itu, saya menetapkan dulu tujuan utama kira-kira coaching kita ini seperti apa. Setelah itu, saya mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Ibu Reni. Selanjutnya, kita ke rencana aksi, Bu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu Reni untuk mengatasi permasalahan dengan anak didiknya. Dan terakhir itu, tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab seperti apa yang harus diberikan kepada anak. Iya, baik, Bu. Saya hanya bisa berharap semoga praktek coaching ini dapat berkesinambungan ya, Bu, dan bisa dipergunakan lagi untuk rekan-rekan guru yang lain, sehingga praktek coaching ini tidak hanya sampai di sini dan bisa menjadikan guru-guru yang lain bisa termotivasi untuk di coaching nanti. Sukses terus ya, Bu Mia. Iya, sukses ya juga buat Ibu Mita. Iya, sama-sama. Saya mau permisi dulu ya, Bu. Makasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama, Bu Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.